Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rivinaldo Channel, guys. Oke teman-teman, di video kali ini aku sempetin ya teman-teman, baru saja buka di warung kopi aku, di angkringan aku di sini. Dan ini aja masih baru nyalain apinya ya teman-teman. Nah, kelihatan ya. Jadi ini baru aku nyalain apinya, dan di sini aku buat video untuk semangat teman-teman ya. Semangat karena di sini aku buka usaha ini ada di tengah-tengah perkampungan ya guys, nggak di pinggir jalan. Ini juga pasti ada pembeli, jadi nggak harus di pinggir jalan. Kalau kita niat, kalau kita tahu pasar target kita ke siapa, insya Allah ada saja pasti yang membeli guys. Contoh itu sudah baru buka dan ini masih ngantri ya guys, masih ngantri karena ini baru aku hidupin apinya guys. Nah itu ya. Oke, kita tunggu sebentar dan habis ini langsung kita panggang menu angkringannya. So buat teman-teman yang pengen punya usaha bisnis juga angkringan ya, itu ya suasananya di malam hari, simak terus videonya untuk menambah semangat buat kalian yang mau buka usaha kayak aku di sini guys. Dan di sini ini sudah beberapa menit tadi, ini aku nyalain pakai tisu ya teman-teman. Tisu dicelupin ke sini, ke apa itu, minyak goreng bekas, minyak curah, kemudian kasih api ya. Kemudian kalau sudah banyak merata kayak gini, nanti dikepasin dikit-dikit ya teman-teman. Contoh kayak gini. Nah, jadi kalau awal jangan langsung kipas nganu ya, nanti akan mati. Ini baunya sudah mulai tercium guys. Terus kita lihat di sini teman-teman, karena kita baru buka. Nah ini si Momi lagi nusukin apa sayang? Nusukin kamu. Ini menu pentol tahu ya. Menu pentol tahunya. Terus yang di sana ada, kita lihat di sini ya. Pentol tahunya belum selesai. Terus di sini ada apa ini? Ada pentol, ada otak-otak, sosis sama jamur. Ini apa yang kosong ini berarti ya? Ayam, keong, usus ini lagi kosong guys. Gak sempet masak tadi. Karena tadi mulainya juga agak malam guys. Nah ini ya. Sudah mulai hidup guys. Kalau sudah hampir hidup kayak gini, ini dikerasin kipasnya ya, biar sekalian apinya itu besar. Dan ini ya teman-teman, kalau sudah jadi apinya, ini masih kecil, tapi nanti kalau dikasih minyak ini tambah besar guys. Oke, kita langsung saja cobain yang ada jamur ya teman-teman. Ini dulu jamur. Oh, ini antrian semua ya teman-teman nanti. Oke, dan ini alat perangnya ada kecap di sini. Ada kecap. Terus kita bakar yang ini dulu ya. Ini yang ngantri ya teman-teman. Yang ngantri. Terus sana masih nunggu semua ya teman-teman. Jadi itu suasananya. Langsung saja kita bakar guys, tanpa lama-lama, karena ini udah banyak yang ngantri teman-teman. Makanya kan sering sekali aku ngomong bahwasanya kalau udah buka ini susah untuk buat video guys. Tapi ini khusus ya teman-teman, buat kalian, untuk penyemangat yang pengen buka usaha di rumah ya. Ntar aku taruh pakai tripod dulu guys HP-nya, kameranya. Nah ini kalau dikasih minyak sudah mulai membesar habis ini teman-teman. Jadi ini apinya belum terlalu besar ya teman-teman. Jadi dikit-dikit dulu, karena ini masih ngantri nih pesanan semua teman-teman, sekali buka. Alhamdulillah ya teman-teman. Bebok, eh.
Ini nih guys hasilnya. Jadi ini ya teman-teman, kalau dari dekat, dan ini apinya sudah mateng ya. Nah, dan ini sudah satu persatu selesai beli guys. Masih banyak yang belum terselesaikan. Ini apinya gara-gara baru, jadi nggak belum menyeluruh itu. Tinggal ini yang sudah pesanan, belum yang datang lagi ini teman-teman. Wih, harus fokus ini guys. Lanjut teman-teman, belum selesai sampai keringetan nih guys. Tuh. Pedas. Oke teman-teman, jadi ini aku mau lanjut dulu guys, karena gak enak sendiri nih, sudah banyak yang nunggu. Jadi itu ya teman-teman suasana warung kopi aku ketika malam hari. Makanya aku jarang sekali buat video saat buka itu ya teman-teman, karena aku sendiri nggak enak sama pelanggan guys ya. Halo Mas Gan, ayah ya. Halo. Sebol ya. Hey. Halo. Nah, jadi itu ya teman-teman. Aduh, ini sampai gosom. Oke teman-teman, semoga teman-teman setelah melihat video ini tambah semangat untuk buka usaha. Jadi jangan khawatir ketika teman-teman gak punya tempat di luar ataupun di dalam. Yang penting usaha dulu, cari apa tujuan teman-teman buka usaha. Dan kalau sudah nemu, siapa target pasarnya. Kayak gitu guys ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa, bye-bye.